kata kita mulakan dulu. Ini berkenaan dengan yang terkini. Ya, yep, betul. Pagi-pagi kita tengok cuaca lah, Hanif. Yeah. Sebab kita nak nak rancang juga aktiviti hari ini kan. Mana tahu ada dating pagi ni ke lepas tu. Okey, kita saksikan. Semua hujan lah. Betul. Dan ini antara yang taburan yang di Semenanjung Malaysia. Dan ini mungkin boleh menjadi panduan kita lah kalau nak buat aktiviti kan. Dilaporkan di Semenanjung Malaysia akan ada waktunya sama ada pagi, petang ataupun malam akan ada hujan di kawasan-kawasan yang kalau nak tahu dengan lebih lanjut bolehlah tengok di negeri yang berkaitan. Dan ini ada satu lagi perkongsian untuk kita tahulah berkaitan dengan keadaan cuaca semasa, apa yang dijangka bakal berlaku apabila ada rakan Met untuk mudahkan orang ramai dapat maklumat cuaca semasa. Ini sebuah aplikasi dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang bangunkan aplikasi mudah alih. Namanya adalah Rakan Map bagi mudahkan orang ramai mendapatkan maklumat sahih dan tepat mengenai keadaan cuaca terkini. Ini rentetan daripada apa yang telah berlaku sebelum ini kan. Kadang-kadang kita tahu tiba-tiba banjir, tiba-tiba banjir. Betul. Jadi ini antara usaha oleh Jabatan Meteorologi sendiri untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada kita semua. Yep. Jadi lebih mudah sebenarnya aplikasi ini, ini boleh dimuat turun melalui Google Play secara percuma dan akan dikeluaskan untuk pengguna App Store juga. Okey, ini sedikitlah berkaitan dengan keadaan cuaca pada ketika ini. Dan sekarang kita nak ke berita harian. Ini berkaitan dengan harimau. Harimau Melaya mengaum di Kota Singa. Ini pastinya peminat-peminat bola sepak juga penyokong Malaysia. Harimau Melaya katanya dengan kejayaan ini sangat mengagumkan. Sebabnya siapa sangka Filipina kata pasukan yang hebat juga sebelum ni. Okey. Tapi dapat dikalahkan 2-0. Betul. Jadi pendapat awak? Sebab ini macam assignment tugasan pertama bagi jurulatih baru. Dan tu sebab nama tajuknya adalah Formula K-pop menjadi sebab jurulatih Malaysia sekarang adalah dari Korea Selatan, Kim Pan-gon. Jadi semalam ni perlawanan pertama dan 2 gol Mak Yat ni, Akia Rashid ni pada separuh masa pertama memang mengujakanlah, tapi bila separuh masa kedua pula ramai kata macam kita kembali ke Harimau Malaya yang dulu. Jadi perlahan pula. Jadi dia berbeza sebab kita dah tukar pemain kan. Tapi selepas ni kita akan jumpa Singapura pula, itu mungkin bakal menjadi ujian sebenar lah. Dan kita teruskan sokongan kepada Harimau Malaya. Yep. Tapi saya suka dia punya tajuk ni, Formula K-pop menjadi K-pop tu. K-pop. Betul. Dia terus whoosh. Ya ampun. Ya ampun Tapi kita perlu terus bagi peluang lah kan. Okey, seterusnya. Ini berkenaan dengan COVID cases. Bahasa Inggeris. Jumlah kes baru COVID-19 22,491. Ini yang dicetakkan pada 23 Mac semalam. Ya. Yeah. Dia terus naik kat situ je. Tapi kalau kita tengok unjuran sekali lagi lah, kalau saya boleh cerita berkenaan perkara ini, memang unjuran pada bulan Mac ni memang dijangka sekitar 5 angka lagi lah. Jadi masih lagi terkawal. Tapi dalam masa yang sama kita perlu bersama-sama untuk turunkan sebab dah berapa hari turun kan. Ini macam naik balik ni. Jadi bersama-samalah kita, okey. Baik. Jaga diri, jaga kesihatan, pantau juga. Boleh juga kita jadikan sebagai rutin mingguan kita kan untuk buat ujian swab test. Kadang-kadang kita leka juga bila kita dah bekerja, kadang-kadang kita lupa nak buat swab test tu. Jadi jadikan rutinlah sebenarnya benda tu, rutin mingguan kan untuk tahu sejauh mana kita ni selamat dan kita bukanlah pembawa kepada ahli keluarga kita yang lain. Betul lah kan. Kadang-kadang bila kita keluar tu, bila balik semula nak berjumpa keluarga kan. Jadi ramai juga yang dah buat rutin. Tapi mungkin ramai yang cuba lari daripada realiti tau. Betul. Dia tak nak tahu. Jangan tunjuk kat saya. Dia rasa macam dia dah ada tapi sebab tak apalah. Tak ada ni. Kalau kita tak buat, kita tak tahu kan. Jadi buatlah. Jadi orang yang bertanggungjawab kan. Termasuklah pada diri saya sendiri juga. Benar.